Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ari Laksana. Nah, ini kali ini saya akan unboxing sekaligus merakit kipas angin Cosmos, kipas angin tumpu. Nah, ini kipas angin ini adalah seri 16 SO33 ya. Ini 3-in-1. Jadi 3-in-1 itu ini ada bisa dijadikan kipas angin dinding, terus kipas angin meja, dan kipas angin berdiri seperti gambar ini ya. Nah, itu ada gambarnya, ini 3-in-1. Oke, kita mulai saja untuk unboxing ya. Seperti biasa kita siapkan perangkatnya seperti apa, gunting. Oke, terus ada obeng. Nah, ini sudah siap juga. Nah, ini obeng kecil. Oke, selanjutnya perlu diketahui ini baru sampai dari tokonya, belum saya bongkar ya, belum saya rakit juga. Nah, ini langsung spesial untuk para subscriber Shockpacker ya. Kita mulai. Oke, ini di dalamnya ada apa saja? Oke, ini paling-palingnya ya. Wow, mantap sekali ini paling-paling bambu. Bisa untuk wah, ini ya. Ini ada penutupnya. Ini ada tulisan Cosmos. Nah, ini ya. Oke, ini sudah. Ini penguncinya. Ya, pengunci. Oke, apalagi, wow, ini ada, ini penangganya ya, ini apa? Kita ya ini, oke, ini yang utamanya ya, ini ada penguncinya ini. Saya pasang. Ini gunting. Iya. Oke, sudah. Ini saya lepas. Masuk cycle. Wow, ini mesinnya. Oke. Terus selanjutnya, ini penyangganya. Oke, ini penyangganya ya, keren. Jadi lebih bagus dari tipe-tipe sebelumnya. Kalau tipe sebelumnya mungkin ada yang hanya untuk berdiri aja. Ya. Ini sudah. Oke, langkah selanjutnya adalah ini saya singkirkan dulu. Oke. Ya, ini ada buku petunjuknya ya. Ini ada buku petunjuknya. Saya pelajari dulu, guys. Oke. Ini saya pelajari dulu. Oke, pertama kita lepaskan dulu ini ya. Jadi ini dilepaskan dulu ini. Ya. Setelah itu ini kita pasang. Jadi di sini kita pasang ya. Jadi kita pasang di sini. Kita pasang sampai ini di bawah penyangganya seperti ini ya, sampai pas ini. Setelah itu kita masukkan ini ya, ini dilepas dulu bautnya. Ini ada bautnya, kita lepas dulu ya. Lepas dulu. Thank you.
lepas, kita pasang ini posisinya. Dipaskan ya, ini seperti ini apa? Dari belakang. Sudah pas, ini lubang bolongnya dimasukkan di sini. Oke, mau sancang ini dari putar-putar. Ini kita satu masukkan ini, dua masukkan ini. Dan yang ketiga kita masukkan ini. Ini pegangan. Ini saya kunci lagi. Oh ini ada ininya. Ya betul sekali seperti ini ya. Jadi ini pas. Ini pas ya seperti ini. Tinggal menyesuaikan aja. Ini ada penguncinya juga. Sudah dikunci, sudah pas. Kalau sudah pas, langkah selanjutnya di baling-balingnya. Nah, baling-balingnya tinggal dipasang seperti ini ya. Setelah itu penguncinya juga ada ini ya. Oke, penguncinya. Oh, ini motornya berbalik jarum jam ya. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita pasang ini ya, tapi sebelum pasang ini dipasang dulu untuk lingkaran penguncinya juga. Nah ini ada pautnya. Nah, dipasangin. Oke. Ini yang model berdiri seperti ini. Saya tinggal seperti ini. Sekarang saya cek ya. Ternyata sudah bisa ya. Oke, ini untuk yang model berdiri. Ini kalau model berdiri tinggal seperti itu aja. Nah, ini sudah bisa. Ini ada kecepatannya ada 3 level. Level 1, level 2, level 3. Ini juga ada timingnya, ada timer ya. Kalau misalkan mau berapa ini durasinya maksimal 2 jam. Jadi caranya seperti itu. Oh ya, ini untuk kakinya itu bisa ditarik ya. Oke.
ini khusus untuk yang berdiri biasanya. Sekarang saya akan mempraktekkan untuk yang duduk, untuk yang ini ya, untuk yang di meja ini, dipasangi meja. Caranya nanti ini dicopot dulu bautnya ya, yang ada bautnya dicopot. Kalau udah dicopot, selanjutnya ini tinggal diangkat ya. Ini dicopot yang satu dan juga ini juga dicopot. Nah, untuk yang duduk tinggal, untuk yang ini ya, yang meja ini tinggal seperti ini saja. Ini tinggal dimasukkan. Nah, ini sudah menjadi kipas angin meja. Dan ini otomatis kipas angin meja. Jadi ini kalau kipas angin meja ini disimpan. Nah, terus kalau mau kipas angin dinding, ini tinggal diangkat seperti ini. Jadi praktis sekali ini. Ya. Terus ini nanti ada tempat untuk ini ya, di meletakkannya di dinding. Ini ada lubang dua. Itu caranya. Perlu diketahui kipas angin itu harganya 316 ya, 316 itu. Ini kipas angin mereknya Cosmos 3-in-1. Dinding berarti bisa untuk kipas angin dinding, terus bisa untuk kipas angin meja dan kipas angin berdiri. Oke, demikian tutorial dari saya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.